Mengawali tahun 2021, Indonesia rupanya belum berhasil sembuh dari pandemi COVID-19. Hampir 10 bulan pandemi berjalan, dalam setiap harinya kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan data pada Jumat 1 Januari 2021, pukul 12 waktu Indonesia Barat terdapat penambahan 8.072 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Gimana ya Joy, ini kan lagi musim corona, aku juga bingung nih, gimana maaf baiknya? Iya aku tahu, sekarang lagi corona, tapi ini ya, lagi ya, udah, ya. Gak bisa main-main, Im. Sadar gak sih, saat ini raga kita seperti terjebak di lorong gelap tidak ada cahaya. Karena pandemi, semua kegiatan seperti sekolah dan keramaian sudah sangat jarang kita temui. Tapi, di rumah aja bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin raga kita sedang terjebak di lorong gelap tidak bercahaya. Namun ide dan kreativitas kita masih mempunyai semangat kemerdekaan yang membara. Dan masih bebas bergerak kemana saja. Seperti kamera lensa yang mampu merekam objek kapan saja, kita harus memanfaatkan ide dan kreativitas kita untuk terus bergerak. Karena bagi mereka yang kreatif, bagaimanapun kondisinya, pasti selalu ada ruang untuk berkarya dan selalu ada ruang untuk bergerak. Gimana guys, mau kita hari ini? Seru kan? Ikuti terus, jangan lupa like, komen terus. Banyak-banyak agar kami semangat bikin videonya. Oke guys, lanjutkan untuk kami selanjutnya. Bye. Makasih kak infonya.